Let's go. Tuh lihat guys, kucurkan. Aduh, Gusti nyuruh lu. Oh my guys, apalagi nih dikucurkan nikmatnya madu ke croissant. Beuh, ambiar guys. Ada di depan aku ini namanya yes. Adalah strawberry smoothies. Sekarang guys, kita seruput dulu ya. Kita uak-uak dulu dalamnya guys. Jadi strawberry smoothies ini guys, asem. Dia kayak pakai yogurt gitu. Asem. Aduh, kok ada asem-asemnya sih? Guys, satu lagi ini adalah. Aku sungguh beruntung. Ya, yang ini namanya dirty oatmeal boba. Ini kayaknya gula merah juga ya. Gula merah juga yang lagi trending banget di mana-mana. Yes. Let's try this at home. Put in them hours, you gonna make it harder. Harus enak kok. Enak banget ya. Harus. Enak. Parah. Happy banget ya, happy banget ya. Cobain ya, enak beneran. Ini jadi kayak pakai susu, pakai oatmeal. Kayak minuman buat sarapan gitu, tapi ada dessertnya karena ada manis-manis dari boba. Enak sekali, enak. Nih, Mas Dimas, tapi Incas punya endor-endor lagi nih, Mas. Wuih, aduh, Gusti. Nih, lihat. Incas punya biskuit Malkis coklat yang endornya kabina-bina banget. Uduh, coklatnya guys. Nih, Mas Dimas, lihat ya. Uwak-uwak pakai es krim, kayak begini nih. Uduh. Ngajelem dia rasanya nih Mas Dimas lihat. Mantep banget itu pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan? Enak banget kan? Ini endol. Itu apa sih Mas Dimas sebenarnya? Jadi Ces, ini tuh kongguan Marisol coklat. Biskuit coklat kayak gini tuh belum pernah ada sebelumnya. Serius? Iya, dan ini cocok banget buat kita-kita penggemar coklat dan berani cobain sesuatu yang baru kayak begini. Oh begitu. Habis itu Mas Dimas, sekarang Ces mau bikin sandwich Marisol coklat ala bikin lapar. Coba, ayo, ayo. Begini caranya nih. Ambil. Guys, ini coklatnya benar-benar kaleng-kaleng guys, lihat. Aduh. Lihat ya guys. Ya kan? Langsung kita kalau aku sih rekomendasi benar-benar pakai yang namanya es krim vanila. Bener. Karena benar-benar coklat vanila tuh ada rasa susunya. Aduh, enak banget ya guys, ya. Guys, ini tumpuk. Tumpuk. Tekan dikit guys. Aduh. Baru kita makan. Boleh yang banyak ya. Cocok lagi pakai es krimnya. Nah, jangan lupa guys untuk ikuti keseruan biskuit kongguan ini dengan hashtag mukbang heboh mari coklat dan lihat info lebih lanjutnya di Instagram @kongguan_biskuits. You gotta go and get angry at all of my honesty. Bisa ada nggak? Tuh ada satu lagi. Ambisin dong. Enak kan? Wow, tuh coklatnya tuh. Abis ya? Abis loh guys!
Tapi tenang aja guys, wow. Karena walaupun ini habis, kita juga akan makan-makan lagi habis ini. Benar. Jangan kemana-mana, tetap dibikin lapar. Lapar terus! Ini beneran ya? Uy, uy, uy. Sesaat lagi kita akan merasakan makanan yang membuncah dan bikin konsentrasi kita ambiar guys. Jangan kemana-mana ya guys, tetap dibikin lapar, lapar terus.